namanya Sky Project. Profesional mungkin dimulai dari 2018, Kang. Oke. Okay. Single yang pertama itu diilhaminya oleh apa nih, Kang? Akhirnya dari sana, oh bagus nih, saya ke papahnya Alip kan. Ya. Om ini bagus itu kan, suka main di mana? Alip bisa drum itu dari mana awalnya? Apakah otodidak, belajar sendiri atau les gitu? Oh, kalau yang pertama kan tadi itu PDKT ya, gitu kan. Kalau yang ini udah dapat belum? Justru yang ini dari kegagalan, Kang. Kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kapol TV dimanapun Anda berada, saya Cepi Wesa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Kiprah. Saya menemui orang-orang yang memiliki kompetensi dalam setiap bidang. Jika sebelumnya saya menemui orang-orang politik, lalu juga tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama, dan hari ini luar biasa sekali saya dapat kesempatan untuk berbincang dengan salah satu band asal Tasikmalaya, Priangan Timur, yang sudah malang melintang di dunia permusikan Tasikmalaya. Dan mungkin bagi sebagian orang, terutama para pecinta musik di Tasikmalaya, sudah tidak asing dengan band ini. Namanya Sky Project. Nah, mungkin yang suka nongki-nongki di kafe ataupun yang suka datang ke event pernah dong lihat band yang bernama Sky Project. Salah satunya saya waktu itu bertemu di Jacklot, yang waktu di Transmart ya. Sudah bersama saya nih, ganteng-ganteng ya, berseragam juga. Kang Sony sehat, iya. Kang Ares ya, sareng Kang Abun. Iya, yeah, kurang kali hebat ya. Alip ya, ini drummer cilik. Nah, jadi Sky Project ini akan meluncurkan sebuah single yang ini berkolaborasi dengan drummer cilik asal Tasikmalaya juga, dari SD Dadaha ya. Dari SD Dadaha, namanya Alip. Kang, ya, mungkin sebelumnya kita, sebelum masuk ke apa single lagu yang akan di-launching itu, saya pengen sedikit kilas balik mengenai berdirinya Sky Project ini seperti apa, Kang? Oke. Kalau Sky Project ini berdiri mungkin dari awalnya ya. Ya. Awalnya mungkin di 2016 sebetulnya, dengan formasi yang dulu gitu kan. Nah, untuk ke profesional mungkin dimulai dari 2018, Kang. Oke. Okay. Gitu. Kita personilnya dulu 5 orang, sekarang jadi 4 orang. Oke. Okay. Ya. Kalau nggak salah di bulan Desember 2018. Ya. Untuk awal-awalnya ini gimana nih? Apakah berawal dari komunitas atau memang persona yang sama-sama menyukai musik? Ya, ya. Kalau awalnya sih dari saya yang mencari, Kang. Oke. Okay. Saya yang mencari, kebetulan kan di Tasik banyak ya. Ya. Kayak kafe-kafe ataupun nah dari situ kita ketemu teman-teman band. Akhirnya berteman lah seperti itu. Dan saya kumpulin gitu, okay, satu-satu kumpulin, akhirnya bikinlah Sky Project ini. Jadi memang sama-sama berangkat dari hobi bermusik gitu ya. Dari hobi bermusik sama-sama. Mungkin dalam perjalanannya, karena setiap band ya yang saya lihat memiliki perjalanan yang masing-masing memiliki warna begitu katakan. Betul ya. Nah, untuk menemukan genrenya sendiri Sky Project seperti apa? Genre lebih ke ini ya, pop. Lebih ya? Ke pop ya, pop alternatif ya, lebih. Karena kesana, yang saya tahu 2015 sampai 2016-an lah itu lagi booming-boomingnya musik reggae itu dulu. Ya, betul. Betul. Apakah memang Sky Project ini mutlak dari awal kita udah di pop aja gitu? Apakah sebelumnya ada di genre lain? Mungkin karena awalnya kita dari band kafe to kafe kan, itu harus cover ya. Ya, ya. Harus bawain banyak lagu dari banyak band juga. Ya. Akhirnya ya lebih ke yang universal aja, seperti itu. Universal aja, musik yang universal dalam artian bisa diterima semua kalangan gitu. Okay. Kang, bergabung di Sky Project rasanya seperti apa sih gitu? Ketika awal diajak gitu. Ya, senang. Senang aja gitu ya. Awalnya suka musik dari mana nih? Suka dari kecil sih. Jadi emang udah SD. Dari SD ya. Kalau Kang sendiri gimana, Kang? Ya, kalau masuk sih ke Sky Project paling baru. Paling baru. Oh, paling baru. Tahun berapa nih? Tahun kemarin Agustus. Agustus. Kemungkinan sih terus ya. Persoalannya udah enak, banyak. Ya, udah nyaman gitu ya. Jadi musiknya juga udah jelas gitu. Enggak sekedar main di kafe aja kan. Okay. Jadi
keluarin single, ada visi misinya pun. Ya. Visinya jelas. Oke. Okay. Kalau single yang pertama judulnya Yang pertama itu kita launching bulan Juni atau Juli? Juni sama ya? Juni tahun Juni tahun lalu ya, 2023. Itu judulnya I Won't Really Love You. Oke, jadi liriknya juga Inggris mungkin ya? Enggak, saya judul aja. Oh. Kita kenapa pakai Inggris karena kan lebih kekinian gitu. Ya. Bisa anak muda, milenial, Gen Z bisa masuk juga gitu. Nah, untuk single yang pertama itu diilhaminya oleh apa nih, Kang? Oke. Okay. Dan isinya menceritakan tentang apa gitu ya? Untuk yang I Won't Really Love You itu itu lebih ke PDKT aja sih. Kita ketemu seorang, ada ketertarikan. Nah, ini liriknya siapa nih yang punya liriknya nih? Liriknya yang bukan yang buat saya sendiri. Oke, okay. Berarti ini ada dari dunia pribadi. Iya, gitu. Lebih ke ketertarikan kepada seorang gitu kan. PDKT lah, namanya PDKT gitu. Akhirnya lahir menjadi dari I Won't Really Love You gitu. Dan ini ceritanya bisa kolaborasi dengan anak SD, ini luar biasa. Nih. Gimana ceritanya? Oh, ini ceritanya agak di luar dugaan juga ya. Jadi kita tuh lagi perform di satu kafe di Tasikmalaya, lagi perform, tiba-tiba ada Alif sama papa mamahnya gitu kan, biasa nongkrong juga. Dia ke saya, kesini gitu, gitu Alif ya. Terus katanya ikutan perform bisa nggak gitu kan? Gaming. Awalnya saya kira mau nyanyi gitu kan, oh boleh, kata saya boleh. Akhirnya Alif tanya mau main drum, nah, akhirnya main drum lah di sana. Alif berapa lah, 2 lagu Alif ya? 2 lagu dan ini anak kelas 5 SD gitu kan, udah potensinya udah bagus banget, udah bisa perform lah, tapi bukan yang belajar lagi gitu maksudnya. Akhirnya dari sana bagus nih, saya ke papahnya Alif kan ya. Om ini bagus itu kan, suka main di mana? Oh belum, keliling-keliling aja hobi ya. Akhirnya tiap kita perform Alif datang jamming ya. Nah, kita kemudian bikinlah gebrakan atau terobosan gimana kalau misalkan untuk yang kedua ini kita kolaborasi Alif gitu. Berarti ketemunya bulan berapa nih? Berapa bulan? Belum lama ini tahun ini ya. 6 bulan ke belakang. 6 bulan udah bisa kolaborasi. Kolaborasi. Alif, saya ingin tanya dulu nih ke Alif. Alif bisa drum itu dari mana awalnya? Apakah otodidak, belajar sendiri atau les gitu? Les. Tapi berangkatnya suka drum itu karena apa? Karena kesukaan datang dari sendiri atau disuruh mama, disuruh papa, itu gimana tuh? Papanya juga musisi. Papanya pemain drum juga sama. Drummer juga. Ibunya vokalis juga. Wah, ini mah tuh turunannya teureuh ieu mah. Terus berarti sering gitu ya belajar sama papa gitu ya. Oke. Okay. Nah, terus ceritanya bisa mau bareng-bareng sama Sky Project tuh gimana? Jadi udah ngefans juga ya? Bukan ngefans, mungkin dia ngikutin di sosial media. Dia ngikut gitu. Jadi niat gitu, sampai niat ngikutin jadwalnya Sky Project gitu. Sampai akhirnya bisa kolaborasi. Keren, menarik. Nah, untuk yang single keduanya ini gimana, Kang? Sebetulnya single kedua ini karena sebetulnya proyeknya kita mini album ya. Iya. Mini album. Nah, karena mungkin terlalu lama kan. Ya. Dari single pertama ke mini album itu jedanya hampir 1 tahun lah. Hampir 1 tahun karena terlalu lama juga, karena memang baru dapat sponsor juga gitu kan kemarin-kemarin. Akhirnya alhamdulillah mini album ACC lah ya. Ya. Nah, karena takut kelamaan menuju ke sana, akhirnya kita keluarin dulu 1 single gitu. Oh, single yang kedua ini gitu. Ya. Kalau secara lirik juga nih, bocoran aja nih kan, bocoran ini ya. Launchingnya tanggal 14 ya, 14 Juni sekarang, berarti 4 kali lagi nih. Kalau secara lirik, apakah ini sama menceritakan tentang cinta, katakan perasaan, atau gimana nih? Sebetulnya ini bisa dibilang lanjutan dari yang pertama, karena mungkin nanti si mini album itu nyambung ya. Nyambung. Kalau yang pertama kan tadi itu PDKT gitu kan. Kalau yang ini udah dapat belum? Justru yang ini dari kegagalan kan. Kegagalan bukan berarti percintaan aja kan, bisa juga dari
kerjaan atau apapun itu yang lagi terpuruk gitu kan. Nah, muncullah lagu yang berjudul Move On ini gitu. Judulnya Move On. Jadi bangkit dari keterpurukan, dari kegagalan seperti itu. Liriknya Akang juga yang buat. Liriknya saya juga yang buat. Kang, Akang di gitar ya? Bukan. Oh, di drum ya. Nah, melihat sosok Alip anak kelas 5 SD ini skillnya seperti apa sih? Keren. Terus apakah apa ya? Katakanlah warna bermusik Alip ini sama arahnya dengan Sky Project. Ketika misalkan dibilang, oh saya biasanya kieu mau ngedrum di Sky Project teh. Nah, Alip gimana nih mengikuti itu? Itu kan masing-masing orang kan punya masing-masing ya. Iya. Jadi artinya bilang sama sih. Sama ya. Popnya juga bisa, rock bisa. Sebetulnya Alip ini masih mencari jati diri gitu. Oh. Karena masih proses, panjang kan? Masih proses. Alip, tapi Alip untuk masih bisa diarahin kemana-mana kan. Tapi untuk bisa. Pop udah berarti udah benar-benar masuk. Sanggup ya? Bisa, udah masuk. Oke. Okay. Kang, kalau aransemennya gimana nih? Coba. Tingkat kesulitan. Dari single 1 sekarang single 2 kira-kira sulit yang mana nih? Sama-sama sulit sih. Sulit. Di mana letak kesulitannya? Jadi yang punya ponur pertamanya itu Swaria. Ya. Jadi player-player yang lain cuma suruh nih isi kayak gini. Terserah mau gimana, bebas. Oke. Okay. Jadi biarin semua explore. Anak-anak explore sendiri. Oh, oke. Okay. Jadi namanya kayak gini nih. Ya, ya. Ini doang. Jadi gimana cara explore? Karena memang semuanya sulit. Ya. Cuma datangnya cuma lirik sama Oke. Kalau kenikmatan berproses, single 1 apa single 2 nih? Single 2. Kenapa tuh? Lebih matang. Dan juga mungkin karena tekan persoalan waktu mungkin ya. Bebas waktu. Fleksibel. Bisa. Kalau yang pertama itu kita 2 hari, Kang. Single yang pertama, yang pertama itu 2 hari ya. Kita dari proses rumah cari tanah 2 hari. Nah, itu juga sama agak kalau rusuh juga. Karena emang awalnya sih kita kan dari mungkin nyambung dari lagu ini juga ya. Kan dulu kita sempat down juga kan. Ya. Sky Project itu sempat down juga. Akhirnya dulu tuh saya Ares sama Seno ya. Sama Wahab. Ya, baru masuk ya. Sama Wahab dulu. Wahab kita remukan gimana cara nge-up lagi, ngedongkrak lagi Sky Project supaya bisa naik lagi. Akhirnya yaudah kita bikin single aja gitu. Itu proses dari ngobrol sampai ke bikin track itu cuma 2 hari. Dua hari saya sounding ke sponsor. Alhamdulillah banyak yang masuk kan waktu itu. Menuju rilis berapa lama? Seminggu menuju ke rilis itu. Tapi alhamdulillahnya yang support banyak, sponsor juga banyak ke kita. Dan ya bisa dibilang sukses untuk single yang pertama. Ya. Nah, karena itu kan jedanya lama banget tuh, hampir setahun kan ke sekarang itu. Karena memang lagi nunggu momen yang pas juga buat mini album. Ya. Dan alhamdulillah kemarin dapat sponsor juga kita. Akhirnya kita ya udah kita pemanasan lah, kasarnya kita keluarin dulu single yang kedua ini. Ya. Gitu. Oke. Okay. Kalau pertama kali tahu Sky Project itu gimana ceritanya? Apakah kebetulan waktu di kafe kah atau di event kah atau dari medsos? Kafe. Waktu di kafe ketemu pertamanya. Jadi emang langsung nyambung begitu ya, luar biasa. Nah, Alip, ini ke depan Alip gimana nih? Apakah saya tuh udah mau di drum aja atau mau nyoba-nyoba ke vokal juga, ke gitar juga? Perasaannya sekarang gimana sih? Jadi udah saklek mau di drummer gitu ya? Udah istiqomah Alip. Istiqomah. Oke, Kang, ini menuju launching persiapannya seperti apa sih? Persiapannya benar-benar ini ya. Kita coba bikin lebih meriah tentunya dari yang pertama. Karena yang pertama kan memang waktu mepet. Kalau sekarang lebih banyak persiapan, ya kita nanti bikin spektakuler pokoknya gitu. Ini beresnya rekamannya apa nih? Kalau single 2 ini. Single 2 udah beres, udah beres. Bahkan kemarin kita udah rilis di radio-radio juga. Oh, udah sebelumnya udah atur juga sebelum berarti ini Kapo yang pertama ya untuk YouTube gitu. Okay. Kalau radio kita udah minggu kemarin, kita udah tour juga 3 radio, 2 Tasik, 1 Ciamis. Ciamis. Okay. Udah ke sana.
untuk proses yang single album ini udah beres. Gitu. Tapi yang mini album belum ya, gitu, masih ya, ya, sambil berjalan. Ya. Kalau segmentasi single kedua ini gimana nih? Apakah ini harus menyasar kalangan mana gitu? Ah ya, kalau segmentasi sih sebetulnya kalau dari lirik mungkin lebih ke milenial lah ya. Tapi sebetulnya untuk semua kalangan juga bisa. Okay. Karena kan ini bangkit dari keterpurukan, siapa aja pasti pernah mengalami posisi ya, lagi di bawah, lagi down, lagi terpuruk. Ya. Nah, kita coba untuk kasih lagu ini. Oke. Oke. Nanti juga saya akan apa ya, mengobati kerinduan lah. Karena terakhir saya nonton Sky Project itu di Jackpot. Kita obati kerinduan. Nanti single yang pertama boleh dong nanti dibawain? Boleh. Boleh. Ah, oke deh. Jadi kita tahan dulu ya, sahabat Kapo ID, sahabat Kapo TV, sorry. Jangan kemana-mana nih. Nanti setelah ini kita balik lagi tetap di Kiprah Kapo TV. Oke, kembali lagi di Kiprah Kapo TV. Saya masih bersama Sky Project dan yuk, Alip. Kita akan kembali memperdalam mengenai launching yang akan digelar pada tanggal 14 Juni mendatang. Kang, yuk, ini kasih gambaran dong, kasih bocoran mengenai konsepnya seperti apa nih nanti. Oke, nanti di 14 Juni itu kita bakal ada yang jelas penampilan musik ya, live perform dari Sky Project tentunya, terus dari teman-teman musisi lain juga bakal ada yang datang, Kang. Berapa band? Yang... berapa band nih? Kita belum tahu karena masih teman-teman juga masih ada yang saya mau ngisi kita masih ya masih lihat yang mana dulu gitu kan. Karena kan ini support system aja sih. Ya, ya, ya. Terus juga bakal ada tokoh publik yang insya Allah datang ya, gitu kan. Ada games. Ada banyak door prize ya, tentunya nanti di sana gitu ya, kan banyak hadiah juga. Jadi buat temen-temen nih nanti tanggal 14 Juni, ayo sambil nongkrong sambil ngopi dapat hadiah juga nanti di sana. Lebih ke itu aja sih, showcase lah. Ya, ya. Paling nanti di akhir-akhir acara baru single Move On itu kita launchingkan. Ya. Ini di Tasik juga? Di Tasik. Di Tasik di mana, Kang? Kita lokasi di Sunny Cafe and Resto, Jalan Letjen Masudi. Masudi ya, Letjen Masudi. Alip, bagaimana perasaannya? Tiba-tiba langsung begitu saja bakalan punya single bareng Sky Project menuju launching nih. Cari pengalaman baru. Jadi ada pengalaman baru ya. Selain itu kira-kira yang didapat apa nih? Pengalaman apa nih dari Sky Project? Kebayang enggak sebelumnya ketika dulu kan mungkin nonton aja nih. Terus sekarang kolaborasi tiba-tiba. Gimana tuh? Kebayang gak sebelumnya? Gak kebayang ya? Kebayang Alipnya. Gak kepikiran juga sih bakal kayak gini gitu kan. Seserius ya, karena, ini. Gitu. Karena gini loh. Mungkin bagi sebagian besar band ya ada juga yang kolaborasi. Ya. Tapi kan biasanya normatif. Ya. Orang dewasa sama orang dewasa. Kalau ini kan sama anak kecil. Ini yang ya, yang jadi unik, pandang ya, unik gitu kan. Nah Alip, nanti progresnya setelah berhasil meluncurkan single dengan Sky Project, Alip kedepannya mau gimana nih? Ada rencana gak nanti mau sama Sky Project lagi gitu misalkan? Ada ya? Oke. Okay. Kang, ya, secara personal melihat sosok Alip ini seperti apa? Alip, Alip mudah belajar gitu kan. Misalkan beberapa lagu tuh kita nggak tahu kan, ya, maksudnya stok lagu Alip tuh sampai di mana, tapi mungkin dia memperhatikan kita perform, oh lagu ini dia ngapalin sendiri, tahu-tahu besoknya udah apa gitu ya. Okay. Karena di rumahnya kan support system dari kedua orang tuanya juga lah, mereka support ke Alip juga, jadi mungkin Alip lebih gampang eksplornya di rumah juga gitu, cepat belajar lah, cepat belajar, bagus-bagus. Sampai pada titik ini Kang, sekarang sudah mau dua single, pengalaman mungkin sedih ya, bahagia itu ada. Ada pasti. Ada ya, jelas ya. Nah, menjalani itu semua menjadi bagian dari Sky Project atau bahkan pendiri dari Sky Project itu seperti apa Kang perasaannya? Kalau perasaan sih campur aduk ya. Karena memang untuk yang ini itu kita itu sebetulnya Sky sendiri ya. Ya. Seperti saya tadi bilang, kita emang benar-benar bangkit dari awal Kang, karena ada satu dan lain hal lah biasa ya. Ya. Untuk sampai ke titik ini lagi tuh emang agak kaget, kaget kenapa? Karena
titik baliknya tuh cepet banget ya, gitu kan. Ya. Satu tahun lah membalikan kondisi seperti seperti sekarang ini gitu kan. Ya alhamdulillah kita disupport teman-teman juga dengan masuknya Ares, Seno, kemudian Abud juga. Kita jadi tambah link juga gitu kan, tambah rekan, tambah apa ya, ya tambah untuk kedepannya tuh lebih mudah gitu. Karena dengan pengalaman mereka masing-masing sendiri juga udah bagus lah di bandnya yang dulu gitu. Kang, setelah masuk ke Shai Project, apa yang dirasain sebelum dan sesudah gitu? Kalau sudah sih sekarang ya, nyaman ya, enak gitu, jadi lebih banyak ekspor ya, jadi lebih serius lah. Jadi kalau dulu sih main band ya cuma sekedar main band, gitu. Cuma ngamen, bayar pulang, nggak ada progres untuk depannya. Kalau untuk sekarang sih progres depannya jelas nih, buat ini album, gitu kan, single-single dikeluarin, jadi lebih jelas dan nyaman juga sih. Kang sendiri gimana? Gak jauh beda sama Abud. Sama aku juga ya. Jadi visi misi Project itu udah jelas. Jadi memang apa ya? Selain konsistensi, ternyata tujuan juga adalah satu penopang utama dalam berdirinya sebuah komunal begitu ya. Kang, progres ke depan nih setelah ini Sky Project nanti launching, ke depannya mau gimana? Ke depan mungkin kita balik lagi ke studio untuk menyelesaikan mini album ya. Karena emang target kita harus tahun ini ya. Harus tahun ini juga. Dari bulan berapa nih kira-kira? Bulannya nih. Bulannya kita belum bisa ngobrol. Tapi kalau dari sponsor mungkin harus cepat-cepat ya. Tetap balik lagi ke kitanya sih. Kalau kita emang cepat ngegarapnya mungkin cepat juga ke mini album. Tapi karena kan ada satu lain kesibukan juga. Akhirnya mundur lagi. Tapi pokoknya tahun inilah kita harus sudah apa mini album udah harus keluar gitu. Okay. Jadi nanti launchingnya itu gratis ya? Gratis, datangnya pun bisa datang. Ya, jajan aja lah di sana biasa. Nah, nanti setelah ini launching bisa didengerin di mana aja? Nah, oh mungkin untuk sekarang baru radio-radio aja ya, radio-radio aja. Belum ke portal digital tuh mungkin nanti setelah mini albumnya, setelah semua rampung. Berarti kan apa namanya? Kamus digitalnya juga akan dibuat begitu ya? Iya. Ya, kalau dulu kaset kan, kalau sekarang kan di laman-laman digital begitu. Oke, Kang, kita tutup dulu perbincangan ini. Oke. Dan nanti kita akan dengerin, nikmatin bareng-bareng bagaimana Sky Project membawakan satu singlenya sebelum nanti anu jurusna mau ulah dikeluarkeun aing nah, kewenya. Kang, hatur nuhun. Siap. Semoga sukses banyak buat Kapol TV juga ya. Semoga sukses. Pokoknya tetap lancar segala agendanya ke depan. Amin. Sahabat Kapol TV, tidak berhenti sampai di sini. Saya akan tetap menjumpai orang-orang yang memiliki kompetensi dalam setiap bidang. Tetap simak program Kiprah Kapol TV setiap minggunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Kamu yang di sana, aku terpesona. Paras cantik yang menggoda, kamu membuatku gila. Sungguh aku tak berdaya, kamu tebar pesona. Sungguh aku tak kuasa, ingin aku mengatakannya. I wanna really really love you, really really love jantung hatiku. Aku cinta-cinta kamu, cinta-cinta kamu seluruh hidupku. Oh, oh. Kamu yang di sana, aku jatuh cinta. Kamu membuatku gila, ingin aku mengatakannya. Ooh, I want really really love you, really really love jantung hatiku. Aku cinta-cinta kamu, cinta-cinta kamu seluruh hidupku. Oh, oh.
hatiku. Aku cinta-cinta kamu, cinta-cinta kamu seluruh hidupku. I want really really love you, really really love jantung hatiku. Aku cinta-cinta kamu, cinta-cinta kamu seluruh hidupku. I want really really love you, really really love jantung hatiku. Aku cinta-cinta kamu, cinta-cinta kamu seluruh hidupku.